Ya, bola sudah bergulir. Ada dua jelas di sana dari Warrior Angel. Hendak saja, kandas lagi. Kandas lagi ada Agu di sana, amankan bola Agu. GMN Karfinkel ini ke belakang saja. Ada bola yang cermat, ada 20 di sana. Tetapi bebas, tahan-tahan Agu. Ada 15 Devi, laporan sudah Devi ke menuju jalan. Ah, cuma melibat Inung yang dimaksud. Berhasil amankan bola dengan baik tadi Sekar menjaga gawang. Eva maksudnya menjaga gawang dari GNM Kardino. Ava di sana, masih Ava coba melewati satu main dari Warrior Angel. Masih ada ke tengah maksudnya seperti itu Sukma. Masih Sukma berhasil jangkau bola dari Sukma, coba melewati pemain belakang dari GNM Kardino. Sukma mampu kali ini bola 4-2 di sana, umpan ke kotak final deh. Tepat sekali cara penjaga gawang Eva dari Messi. Selain itu ada 16 di sana. Sekar dari Warrior Angel berubah kedudukan tentunya 1-0 keunggulan sementara untuk GMM Kardini. Itu masih Pangestu kontrol bola Pangestu selain itu ada 16 di sana. Ada Alfa berhasil mengekor menjaga Sekar dari Warrior Angel berubah kedudukan tentunya 1-0 keunggulan sementara untuk GMM Kardini. Balik bola sudah bergulir, aman dong. Kuasa bola ini dua-dua di sana. Alfa, anda selagi. Dan langsung juga. Kalian di sana kandas lagi. Pangestu yang dituju masih Pangestu kontrol bola Pangestu sedang dituju berikan 14 kali ini umpan. Ah, nomor 14 dikawal sudah dengan sekali itu. Kesan dari kemarin ada Alfa, masih Alfa kuasai bola. Alfa ke belakang Pangestu yang dituju. Shooting langsung Pangestu. Tepat sekali kepelukan menjaga gawang dari Warrior Angel ada Sekar. Sementara ini untuk GMM Kardini. Lakukan sudah Pangestu yang dimaksud kandas lagi ada nopung juga Warrior Angel kali ini. Yasmin pendek saja. Sukma yang dimaksud masih Sukma. Kandas lagi berhasil diamankan bola kali ini. Alfa turun ke belakang Alfa. Ada Sukma berikan bola pada Inung. Sukma. Kali ini untuk GMM Kardini. Heading bola Alfa. Halo bola ke tengah. Ada nomor 3. Rian di sana. Masih Rian. Kandas lagi. Alfa. Coba memutar bola ini Alfa. Di tembel ada akhirnya Alfa. Hampir saja. Lakukan sudah. Yasmin kali ini menyusun dari sektor seru pertahanan dari Kardini.